without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Tell me, slip, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Pagi semuanya, jadi ini aku sudah di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Raya. Jadi penerbangan pertama aku dari Denpasar ke Kuala Lumpur itu jam 7 pagi, sampai Kuala Lumpur jam 10. Jadi penerbangan berikutnya sekitar setengah dua. Jadi moga-moga aku bisa cepat check in bagasi semua. Karena waktu dari Kuala Lumpur ke Medan aku ada bagi bagasi. Cuman aku agak penasaran ya, timbangannya ada yang gak beres ya. Karena apa? Dari Medan Kuala Lumpur aku tidak timbang koper aku ya, berapa beratnya, berapa kilo aku gak timbang. Setelah dari Kuala Lumpur mau ke Denpasar, setiap kita mau imigrasi ditimbang. Jadi timbangannya itu 6,75 kilo, berarti hampir 7 kilo ya. Sementara itu sebagian baju aku taruh di ransel ya, tidak semua. Sebagian baju aku taruh di ransel, hanya koper doang ya. Koper doang itu udah 6,75 ya. Terus dari Denpasar ke Kuala Lumpur aku tidak beli apa-apa. Aku cuma beli kacang Bali 10 bungkus ya, satu bungkus itu 300 gram dan itu semua aku taruh di ransel aku. Jadi baju-baju aku yang di ransel itu semua aku gabungkan ke koper. Jadi tadi aku ke counternya, aku tes timbang lagi, ternyata beratnya 4 kilo. Saya bingung entah ini modus supaya AirAsia dapat uang dari bagasi atau gimana, saya nggak tahu. Saya pun nggak mau ya nuduh sembarangan ya, tapi nanti aku akan buktikan lagi di Kuala Lumpur. Waktu dari Kuala Lumpur ke Medan aku akan timbang ulang lagi apakah sama beratnya ya. Kalau menurut feeling aku angkat koper ini sih nggak berat, tapi saya nggak tahu. Koper aku ini beratnya 2,5 kilo ya, baju aku dikit doang, tapi aku rasa ada yang salah dengan timbangannya. Tapi nanti kita cek ulang lagi ya. Oke, ini aku langsung menuju ke gate 9B, berhubung gate-nya panjang banget ya. Jadi ini aku sekarang kesana aja daripada ketinggalan. Aku dapat kursi 18C yang di lorong. Ya mungkin dia tahu aku mau kejar pesawat berikutnya ya. Jadi aku dapat kursi 18C. Cuaca di sini semoga cerah ya, tidak hujan ya. Kalau kemarin asli sumpah hujan seharian. Ini aku langsung jalan aja ke gate 9 Bravo. A few moments later.
Reset, reset. Eh, dapat bagasi gratis. Lumayan. 3 hours later. Ceritanya aku dapat bagasi gratis ya, karena tadi dari Denpasar ke Kuala Lumpur aku sengaja agak telat masuk ya, paling belakang. Karena apa? Aku orangnya ini pengen pipis terus, jadi bagus aku belakangan masuk supaya aku bisa ke toilet. Kemudian gak lama kemudian petugasnya menawarkan untuk koper aku biar masuk ke bagasi ya, karena katanya bagasi yang di kabin udah penuh, jadi dia nggak saranin sebaiknya masuk ke bagasi pesawat aja. Jadi terakhir aku bilang oke, nggak masalah, yang penting nanti pas sampai Kuala Lumpur pengambilan bagasinya nggak terlalu lama, karena pesawat aku berikutnya itu setengah dua siang. Takutnya nanti nggak sempat gitu. Tapi katanya itu masih jarak 3 jam masih bisa. Jadi terakhir aku dapat bagasi gratis, jadi aku nggak perlu tarik koper aku. Karena ini airportnya kan panjang banget ya. Jadi dari turun pesawat sampai ke bagian cap pasportnya jauh banget ya. Ini aja mudah ngos-ngosan lari sana lari sini. Karena habis cap paspor harus tunggu bagasi. Habis tunggu bagasi aku harus keluar, naik lagi ke atas ke lantai 3. Check-in ulang lagi karena mau check-in bagasi ulang lagi. Barang-barang yang ada di ransel aku mau pindahkan semua ke koper. Sementara boarding time-nya itu jam 1 siang kurang 10 menit. Jadi kalau dihitung aku punya waktu sekitar 2 jam aja. Waktu sekitar 2 jam aja untuk menyelesaikan check-in aku ini. Oke, ini aku langsung main jalan cepat ya. Jadi sekian lah liburan aku selama 5 hari 4 malam di Bali via Kuala Lumpur. Aku senang banget ya. Bali itu indah, Bali itu cantik, Bali itu ramah, Bali itu bebas. Bebas dalam hal positif. Bali itu menyenangkan, makanya Bali dikenal wisatawan mancanegara. Jadi buat teman-teman dukung terus channel aku dengan like, comment, share dan subscribe ya. Lonceng notifikasinya dinyalakan. Sampai ketemu di liburan berikutnya. Bye bye. 1 hour later. Berarti feeling aku gak salah guys. Jadi tadi dari turun dari pesawat sampai ke cak imigrasi itu aku pakai lari ya, lari sama jalan cepat ya, campur-campur lah pokoknya. Itu butuh waktu 15 menit ya. Ternyata sampai imigrasi rame banget. Cak paspornya itu lebih kurang 45 menit. Ini sudah jam 11. Aku urus check-in aku dari Kuala Lumpur ke Medan. Habis itu aku mau cari makan guys. Berhubung tadi pagi memang belum sarapan ya. Jadi ini aku utamakan koper aku masuk dulu ya. Kalau boarding, kalau check-in aku udah untuk tiket pesawat aku udah check-in, tinggal bagasi aja. Aduh capek banget. Tapi seru juga sih kalau liburan sendirian kayak gini. Kayaknya aku harus ini. Yang bisa menolong diri aku sendiri ya aku sendirilah gitu ya. Jadi buat teman-teman, pernah gak
liburan sendirian, tidak punya teman, semua urus sendiri, dari hotel, dari apa semua, tulis ada di kolom komentar di video ini, oke? Ini aku lanjut naik ke atas dulu guys. Udah urus ini ya, bagasi tag aku, terus aku reprint boarding pass aku. Ini sekarang aku mau pindahkan koper aku travel bag aku, barang-barang travel bag aku ke koper aku dulu guys. Ini sudah jam 11 lewat 10 menit ya. Moments later. Selesai urus bagasi. Jadi ini aku mau cari makan dulu guys. Udah jam 11 lewat ya. Jadi aku mau cari makan. Berhubung udah lapar banget ini. Bye bye Bali. See you next time.